Perkenalkan, nama saya Mira Ahlila Sari, SRB Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya mengajar di TK Darus Saadah Tasikmalaya. Pengalaman saya mengikuti di Klatum Batik ini sungguh sangat luar biasa banyak manfaatnya. Di antaranya yaitu saya lebih mengenal bagaimana menggunakan IT dalam sebuah pembelajaran. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan alhamdulillah saya sampai di tahap 4. Nah, di tahap 4 ini saya memiliki tugas yaitu melakukan sosialisasi dan pengimbasan kepada rekan di sekitar tempat tinggal saya maupun di luar tempat tinggal saya. Pengimbasan yang saya lakukan pertama tentunya di lembaga saya sendiri di TK Darus Saadah dengan melakukan praktik baik bersama Ananda Soleh-Soleha kelompok B TK Darus Saadah. Pada praktik baik yang saya lakukan bersama Ananda Soleh-Soleha kelompok B, saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yaitu multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat pada saat tugas pembatik level 3. Alhamdulillah dengan media ini anak-anak belajarnya lebih menyenangkan, anak-anak juga menjadi lebih antusias. Baik, mari kita simak video pembelajaran praktik baik yang saya lakukan bersama peserta didik saya di TK Darus Saadah. Selamat menyaksikan. Thank you.
Nama orang yang adalah
ada kerang, ada bintang laut, ada apa ini namanya? Hah? Kepiting. Pinter, yuk. Coba yang lainnya main apa? Dede, seneng sayang belajarnya? Seneng, terima kasih sayang. Bunda, terima kasih Bun untuk ya, waktunya. Kemudian saya dilanjut mengadakan kegiatan IHT atau in-house training bersama guru-guru dan ibu kepala di TK Darus Saadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bun, saya sendiri mengikutnya. Kami itu ditugaskan membuat
dibuatnya pun di PowerPoint biasa sebenarnya mah. Cuman pakai ice cream sweet ditambahin, nanti kita download lagi supaya nanti bisa disimpan di HTML. Jadi seperti game-game biasa diklik maju next ke berikutnya, ke halaman berikutnya. Mengganggu waktunya Ibu, saya ingin menanyakan, menurut Ibu penerapan multimedia pembelajaran interaktif ini apakah efektif untuk anak usia dini atau bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau menurut saya ini pembelajaran multimedia ini banyak manfaatnya, banyak kreatifnya karena jadi saya itu bermain sambil belajar dengan menggunakan media ini gitu. Alhamdulillah dengan media ini anak itu lebih aktif gitu ya, lebih kreatif juga, lebih menyenangkan lebih gitu. Menyenangkan, ya. Oh iya ya, baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Yeah. Baik, terima kasih Ibu buat tanggapannya. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu. Saya mau menanyakan mengenai tanggapan media pembelajaran ini, apakah efektif diterapkan untuk anak usia dini atau bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran ini menurut pendapat saya mas sebagai guru sangat efektif sekali dan sangat mendukung sekali, karena kan anak tidak terlalu jenuh untuk pembelajaran dalam mengenal huruf dan angka juga ada bermainnya gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali dengan pembelajaran ini. Dan juga anak-anak sangat banyak menyenangkannya daripada jenuhnya gitu. Oh, iya. Kan anak tersebut mungkin terlalu banyak mainnya tapi istilahnya apa bermain sambil belajar. Oh, iya. Jadi oh, iya. Sangat didukung sekali gitu, orang tua dan anak juga. Yang terakhirnya sangat menyenangkan. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu buat tanggapannya. Kemudian saya juga melakukan kolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah Penggerak, sekaligus beliau ini sebagai ketua PC IGTI Kecamatan Lewisari. Kemudian saya juga berkolaborasi bersama Bapak Pendilik PAUD Kecamatan Lewisari yang diselenggarakan di Pantai Pangandaran. Sekarang jaringannya bagus, boleh dibuka di Google, klik aja rumah belajar seperti ini, nanti bakalan muncul. Silakan langsung aplikasi ya, langsung untuk yang apa namanya, yang kuota bukan kuota, jaringannya lancar. Karena memang di sini saya juga ini jaringannya kurang bagus, tapi yang bagus silakan dibuka di Google portal rumah belajar, langsung nanti ada ini, ada yang ke satu kita klik aja langsung klik ya di Google bukan ya portal rumah belajar aplikasinya ya. Apakah sudah muncul? Nah seperti ini, rumah belajar. Iya. Di sini sebelum login kita lihat dulu di sini ada pintunya. Nah di sini ada pintu empat, pintu utama. Oh, kenal dulu apa itu portal rumah belajar. Portal rumah belajar itu menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 atau 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD sekolah dasar. Apa itu portal rumah belajar? Kemudian untuk fiturnya di sini ada 4 fitur utama. Sudah terbuka pun? Nah ini fitur utamanya ada sumber belajar. Nah nanti kita maupun anak peserta didik bisa mencari referensi tentang ya. Bagaimana Bu, sudah ketemu? Ya itu fitur sumber belajar itu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Baiklah, itulah serangkaian kegiatan diseminasi atau sosialisasi portal rumah belajar dan
pembelajaran berbasis TIK bersama peserta didik, juga bersama rekan-rekan saya di Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.